semua, jumpa lagi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan demokan tunjuk cara bagaimana kita nak membungkus kuih tradisional masyarakat Melayu khususnya di Malaysia, iaitu yang kelima, cara bungkusan yang kelima, iaitu kuihnya. Yang pertama iaitu kuih bongkol ataupun yang kedua kuih jongkong. Macam mana rupa tu ya? Bunyi pun dah special. Okey, ini adalah kuih bongkol yang mana terkenal dalam kalangan masyarakat Sabah Sarawak ya, yang mana dalamnya merupakan batter dapat dadu adunan tepung beras dan juga campuran dengan gula apung. Ini kuih bongkol. Ataupun yang kedua ini adalah kuih jongkong dalam kalangan masyarakat Malaysia di Semenanjung, yang mana dalamnya adalah berupa campuran tepung beras, gandum dan juga disalut dengan lemak santan ya, dengan adunan batter bersantan. Okey, baiklah. Saya akan tunjukkan hari ini dua lagi cara untuk membungkus kuih bongkol. Yang pertama bongkol dan yang kedua jongkong. Jom kita lihat macam mana caranya. Okey, bongkol ataupun bongkok yang segala orang panggil bongkok. Dia perlukan daun yang agak lebar sebab kita perlukan melipat dia naik ke atasnya. Okey. Kita ambil sekeping daun pisang. Okey, saya anggarkan lebar begini. Kita dah bersihkan. Okey, apa kita perlu buat adalah kita letakkan bahan-bahannya di sini. Bongkol ni dimakan waktu musim perayaan juga ya, masa hari raya ataupun di bulan Ramadan dia sangat famous ya. Macam kalau kita di Semenanjung, kita famous dengan kuih tepung pelita ya. Di Sarawak, mereka famous dengan kuih bongkol ni ya. Okey, kita letakkan bahan kuih bongkol di tengah. Kemudian dia akan letakkan gula di atasnya, gula apung tadi. Kita naikkan kuih ni, di tepi ni kita naikkan dia. Ini pun kita tegakkan dia. Okey, di sini dapatkan dia bentuk petak. Okey, dan kita lipatkan yang bahagian tepi sini ke depan, yang sini ke depan, yang bahagian belakang kita lipat ke belakang. Okey, kita akan bentuk petak macam ni. Dapat ya, saya ulang semula. Kita letak bahan ini di tengah, tegakkan dia di atas. Tak perlu dulu kita gunting bahagian tepi, kita gunting kemudian. Dia dah lebih tak apa. Kita tegakkan bahagian tepi, kita lipatkan depan, lepatkan di belakang. Naikkan bahagian tepi sini. Bentuk segitiga, kita lipat ke depan dan yang bahagian ni kita lipat ke bahagian belakang. So kita akan dapat sama bungkusannya depan dan belakang. Yang membezakan antara kuih bongkol dengan kuih jongkong ni adalah di bahagian tengahnya, kalau perasan di sini, ada satu lagi daun yang akan ditutupi di sini. Okay, kita potong sikit daun pisang. Kita letak di bahagian tengah sini. Okay, dan kita tampal di sini. Kita naikkan dia di tengah. Okay. Baru kemudian kita sematkan dengan kita punya lidi di sini. Ya. Apa tujuannya? Kita letakkan dia punya lapisan satu di kertas daun pisang di sini. Sebab kuih bongkol ni dia menggunakan gula apung tadi ya. Gula tadi mungkin akan cair dan akan menyebabkan masa kita kukus nanti dia akan berair kalau kita tak tutup betul-betul di bahagian bawahnya. Kemudian barulah kita ambil gunting dan kita trimkan dia supaya dia cantik petaknya ya. Ataupun ada juga kalangan masyarakat yang dibiarkan naik ke atas ke situ, lebihkan di bahagian tengah dia. Okey. Cara lipatan ni tadi sebenarnya sama sahaja dengan kuih. Kuih tadi sama sahaja, lipatan cuma ni tinggi dia tengahnya. Yang ini dia hanya ratakan begini sahaja. So inilah cara yang untuk melipat kuih, iaitu dua jenis kuih, kuih bongkol ataupun kuih jongkong. Okey. Okey, untuk berikutnya saya akan tunjukkan cara, iaitu cara pembungkusan yang keenam. Apa dia yang keenam? Okey. Yang keenam adalah satu jenis kuih yang sangat favorite di Malaysia, iaitu biasa kita makan kuih pulut panggang ataupun di utara kita kenali sebagai pulut udang . Ataupun dalam masyarakat Banjar sejenis kuih lagi iaitu disebut sebagai pepudak ataupun torak. Okey, macam mana rupa dia? Ini rupa mesti korang tahulah kan, rupa pulut panggang ataupun pulut udang yang mana di luarnya pulut, tengahnya sambal kelapa pedas. Dan ini adalah rupa kuih pepudak di kalangan orang Banjar, pepudak, pepudak ubi dan ini pepudak tepung . Biasanya pepudak tepung beras ataupun pepudak ubi. Okey. Okey. Lepas tu apa kita perlu buat?
Okey, sekiranya kita perlu daun pisang tak perlu yang besar sangat sebab apa kuih ni kita hanya ukurannya kecil saja dalam 2.5 cm saja. Seandainya daun kita agak koyak kat sini, nampak tak ada koyak sikit. Jangan dibuang, sayang ya. Kita akan menggulung dia, tak ada masalah. Kita guna saja lebihan-lebihan daun yang ada. Tampal saja di sini supaya kita tutup bahagian yang berlubang tadi. Okey. Dan kita letakkan kita punya misalnya ni pulut saya. Letakkan pulut. Tapi saya tak boleh nak buat bentukkan apa tu sambal tengah ya, sebab ni nasi ni dia dah keras. Okey. Letakkan pulut. Misalnya dah ada pulut dan juga dah ada sambal kelapanya. So kita letakkan dia. Nampak ke? Kita tarik. Ini kita letak jari ni kita tekan daun ni ya. Tekan daun ni dan kita tarik ni supaya dia padat. Ya, semula kita tarik sini, kita tarik dia supaya dia betul-betul padat di sini ya. Kita tak nak dia longgar di sini ya. Baru kita gulungkan dia. Okey, kita gulung. Lepas tu kita padatkan bahagian ujungnya di sini. Kemudian kita ambil lidi kelapa kita. Ya, orang sekarang guna apa? Guna stapler ya. Okey, kita gunakan lidi kelapa kita di sini. Ujung. Okey. Dan kita pusing sebelah sini. Kita padatkan di bahagian atas pula. Okey. Dan kita sama juga kita cucuk di sini. Okey. Kalau anda perasan dari sini, kalau pulut panggang, di mana selisihnya berhenti? Selisih daunnya sentiasa di sebelah tepi. Bukan di tengah. Kalau kita buat pulut panggang, selisih daunnya berhenti di sebelah kiri. Sebab kita akan panggang di sini dan panggang di sini. Dia akan menghasilkan panggangan yang cantik di sini. Tak nampaklah terbuka-buka daun ni ya. Okey, lepas tu dah selesai ini, baru kita gunting dia supaya dia sama panjang. Okey, ini cara untuk kita buat pulut panggang ataupun kita buat pepudak. Dan satu lagi cara pepudak, sama juga cara menggulung tetapi di hujungnya diikat dengan tali. Ikat dengan tali. Dan di kiri kanan ikat tali. Pepudak juga bentuknya adalah panjang, kecil dan panjang. Cuma pepudak dia panjang lagi saiznya. Kalau pepudak ubi biasa macam kuih pulut panggang sahaja. Okey, nampak? Ini hasil kita iaitu selisihnya ingat ya di sebelah tepi untuk pulut panggang. Okey. So kita jumpa lagi untuk video akan datang. Saya akan share lagi dua cara pembungkusan kuih tradisional Melayu.